kehidupan masyarakat sehari-hari memang perlu dievaluasi secara menyeluruh, Lengkalan. Perkaranya sebenarnya akibat dari order baru dia memfungsikan dua fungsi ABRI. Ini adalah tapak malapetaka sebenarnya. Sehingga susah sekali untuk talerai orangnya. Ini kebat Aceh, awal kalurung duduk talerang. Lagi-lagi, ya apapun cerita, ke depan negara memang harus mengevaluasi ini seperti negara-negara maju, bahwa TNI itu harus ditarik ke barak memang. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, memang perlu dievaluasi secara menyeluruh, Lengkalan. Perkaranya sebenarnya akibat dari order baru dia memfungsikan dua fungsi ABRI. Ini adalah tapak malapetaka sebenarnya. Sehingga susah sekali untuk talerai orangnya. Ini kebat Aceh, awal kalurung duduk talerang. Lagi-lagi, ya apapun cerita, ke depan negara memang harus mengevaluasi ini seperti negara-negara maju, bahwa TNI itu harus ditarik ke barak memang. Untuk imalisnya kejahatan ini harus ditarik ke barak. Jadi yang hanya ada di lapangan. Kalian kayak lakukan memang, tapi hanya maksimum. Ya, harus semaksimal mungkin, harus keras memang. Kalau memang ingin berubah. Karena dari perjalanan kehidupan Indonesia, keterlibatan mereka dalam segala aspek itu, TNI berpengaruh besar. Demikian juga kondisi keberadaan daripada kepolisian. Tidak ada bedanya sebenarnya mereka berdua itu. Cuma mungkin kalau salah satu bisa diperbaiki. Lebih parah maurnya. Ya, minimalisir memang. Kalau polisi ditarik ke barak kan tidak mungkin. Contoh lagi Amerika, TNI apa tentara itu dibarakkan. Jadi polisi yang hanya bermain lapangan. Minimalisir memang itu sempurna tidak. Minimal akan kurang, tapi menyanyuhan yang pelaku tentuan pikir han berubah menaci dalam aspek hukum demikian juga. Ya memang dalam berbagai dunia bisnis, baik bisnis yang legal secara hukum, apalagi yang ilegal, pantang le keterlibatan. Nah, dan persoalan ini karena didorong le kemampuan fisik, ke arogan, menghilangnya, sampai mematikan yang lagi. Dan ini kan pertama kali, ya, kan berkali-kali. Jadi, lon kebetulan, karena sering bolak-balik Jakarta, tinggal di selatan, dan to kawasan Tangerang, ketika kejadiannya, awal pernah kejadian, sih, sampai tertentangan, telepon, dan yang peristiwanya, kalau di koran malam, sepuk, coro, narakan yang telepon, dikomunikasi dengan Panglima TNI, wadahnya lihatnya ke bertuh Pak Koran. Tetapi karena menjampu lawan kasus, memang harus terespon ji, lagi lombok kamu no basis ji, supaya nama manfaat ya, basis keadilan dan rasa kemanusiaan kan? Iya. Juga harus dapat amang karena kita yang urut aja urut Muslim, harus dapat amang sektor akidah kena sisi. Isi akidah dan tasawuf ji selain sejalin fi menyofi kajalah orang yang membunuh harus dibunuh yang menyalah hukum fi kan harus para mematikan mencabut nyawa orang ya apa ya cabut nyawa ini tanya kewenangan hakim dan negara kan ya jadi supaya narasa keadilan dan menjadi efek jera apalagi aparatur negara ya sebodoh-bodoh walaupun pangkat rendah TNI Polri kan gak pasti mengerti prinsip-prinsip dasar hukum pidana kan ya artinya yang kenara gak pasti memberatkan hukuman dan lung kira dari pernyataan pejabat TNI lung ikuti dari Baro Buno kayak ini kasusnya akan terfollow up karena apalagi yang kenang kan berpangkat tinggi dan memang kasus kriminal dan TNI biasanya lebih ketat menyelidiki pelanggaran yang paling cuma kudawanya kan lagi kasus-kasus
hak asasi manusia yang di Aceh karena berefek politik untuk masa depan Indonesia. Yang paling iya kan, maka menyolong lebih lelong perubah statement maka suka suham ham berat. Dan terkait kasusnya kali tak perubah sih, bahkan terperintahkan ada nama lembaga melalui ketua DPP. Juga lun nak membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh di Jakarta sejak yang kalau itu bilang koran. Karena kan kejadian ini katanya penculikan ini kan dengan 12 betulah. Alinya main sampai tiba main ke butuh-butuh keterlaluan dan yang harus ditindaklanjuti secara menyeluruh. Lu yakin akan lu itu kasus yang dilakukan lagi. Mungkin nanya hana mati di kolomnya yang korban-korban ini. Bang Nazar, ya, mungkin ke depan kanya menjut ke evaluasi pemerintah Aceh itu secara menyeluruh. Ya. Karena memang di Jakarta ada kesatuan, katanya orang Aceh, ada tokoh-tokoh Aceh yang memang sudah jadi tokoh nasional. Kemudian di Jakarta ada juga kantor perwakilan Aceh. Ya. Mungkinnya jika tabuh organisasi dan wadah yang harus disempurnakan fungsinya, termasuk koordinasi dan pengawasan orang-orang yang merantau. Baik, memang sabi terdengar lu menjurus kepada kegiatan-kegiatan yang negatif. Ya. Harusnya, apakah dibuat semacam aturan, memang aturan yang ketat kepada saudara kita yang merantaunya, beratara terjerumus kenan. Ya, jadi, na koordinasi, na pengawasan yang ketat, apakah secara hukum, apakah secara sosial, mungkinnya usulan lu, Bang. Nah, memang ini penanganannya harus komprehensif, Bang. Karena apa? Yang pertama, ini yang menyadap bicara kesalahannya di banyak sektor, termasuk kelemahan di daerah yang tidak mampu melakukan pertumbuhan ekonomi secara masif, kan? Iya. Sehingga orang iplung luar. Kan pernah dari luar, wah balik wajah pemerintahan Irwandi Nazar di alia ke iplung lom. Nah, jadi, maka menyukainya jujur dan ikhlas ingin memperbaiki juga di daerah dengan kasusnya oleh Dabegah, dengan kasusnya yang sidronya dan juga dengan kasus-kasus lain termasuk di Malaysia, termasuk Uru Aceh, termasuk yang lain-lain yang ya, Uru Aceh yang kaya di luar yang kaya berani main di dunia gelap yang kan lebih mudah merempuk pengendalian segala macam alian dipres dari pekerjaan halal begitu susah. Jadi Uru-Uru yang kekuatan iman alian kemampuan ke skill terbatas ke nekat juga dengan cara-cara lagi kan. Jadi maka perbaikannya termasuk memperbaiki sektor kepemimpinan perwakilan yang butuh di daerah yang mana selain di luar, karena memang punya di luar juga pengumpulan Aceh karena mungkin dikontrol mandum total kegiatan Uru Aceh kan. Ulam, selain tim Setaman Iskandar Muda yang kena ini, nak organisasi lain juga yang bergerak sendiri, yang hana dekat secara emosional dengan tim, kadang-kadang ingin dipegat ke drawai. Orang tanya kan kadang-kadang memang galak bicah kan, jadi ke kejadian laginya kadang-kadang susah diadvokasi, bahkan hanya diantisipasi segalom kejadian. Hai memang kejadian lagi nyokap sering terjadi, hanya saja lagi lom pegah bunuhnya karena momentum pemilu, kemudian itu bilang koran karena media juga cukup mudah dalam detik urung itu pun akan menimbulkan reaksi batin yang cukup luar biasa kan. Nah, yang terjadi dalam kasusnya, makanya lom pegah bunuh untuk penegakan hukum kasusnya tak kalah dari sisi keadilan hukum dan kemanusiaan dan juga kasus akidah karena memang ajal beliau yang kalagayan tak berdoa buruh dan juga berampun dosa. Nah, kapasin rahasia Allah di dalam peristiwanya, tetapi sebagai hukum publik kemanusiaan dan keadilannya tetap harus dihukum yang seimbang. Menyolong lembaga yang kalayak dihukum mati yang mana kira-kira. Nah, alingan cara respon itu berlebih-lebihan sampai karena berlaku termasuk
Nah yang bermarga tapi pantang menyempung Aceh. Nah, be sampai cara meresponji be sampai kita nyom merembes justru ikut berdosa sementara dan tegakkan keadilan be sampai mana be sampai lagi penegakan syariat dan curigai urang mencewek saja kena dapodro kan tak pernikah kan tak cok ilubung tak temano lah tak kirim video YouTube belum maka kan menegakkan syariat dengan melanggar syariat ya be sampai terjadi lagi ya. Ya, alinya dari dalam ngene Aceh haruna perbaikan perekonomian yang fundamental dan menyeluruh di masa yang akan datang. Dan minta pegangan ke kembali long ke pemilu, para pemilih dan orang yang dipilih haru butuh hanje curang, hanje li hobi dipengut, ditindak karena di antara hobi ngene Aceh kan juga dipengut. Ya, munyoi pegah akas sehat, program sehat, jujur dia ngah dan tidak pilih kan? Bui pengen payah pegah bui payah pegah ayah anda dah mula fikir ala ayah mudah-mudahan ya kalinya maka momentum politik penentu dosa dan pahala sih dan penentu celaka atau tidak celakanya masa depan jadi menjadi gerbang awal melakukan kesalahan yang di momentum politik ketika sengaja salah dah pilih atau karena disogok.